بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني نسألك رحم النبيين وحفظ المرسلين وحفظ الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا بذلك. سورة 32 آيات 155. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم. Dan sesungguhnya kami uji kamu bisyai'in dengan sesuatu min daripada al-khawf ketakutan, wajuk dan kelaparan, wanaksin dan kekurangan, mina daripada al-akwal harta-harta, wal-angkusi dan jiwa-jiwa, wasamarat dan buah-buahan, wabashiri dan gembirakanlah al-sabiri, orang-orang yang sabar. Walana berluannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal أموال والأنفس والثمرات بشر الصابرين. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah SWT beritahu Allah akan uji dengan suatu. Allah akan uji dengan ketakutan. Sesuatu yang kita takut, masa kita dah tua macam mana. Kelaparan, yakni kekurangan ekonomi, keuangan. Kekurangan harta, kekurangan jiwa, yakni kematian, orang-orang yang kita sayangi. Kekurangan buah-buahan, kalau kita ada tanam-tanaman dan berbuah, dimakan oleh binatang. Allah beritahu, kebolehkan orang yang sabar. Siapa orang yang sabar, dia sadar, ini semua kepunyaan Allah. Allah nak ambil balik, tak ada siapa yang boleh tarah. Kalau tak silap saya, minggu lalu ada saya terangkan. Kalau tak ada, mungkin tempat lain. Allah sayangkan kita. Allah turunkan Quran ni. Allah beritahu tentang ujian-ujian Allah. Jadi, ini kalau kita nak lihat ni, kasih sayang Allah pada kita. Allah turunkan Quran ni. Allah terangkan dunia ujian. Ada lagi dalam surah Al-Ankabut pun Allah beritahu orang beriman yang akan diuji. Dan ada ayat-ayat yang lain. Allah didik kita, beritahu kita, kita akan diuji. Tak ada satu orang yang beriman terlepas dari ujian dan cubaan. Kalau para rasul, para nabi, lagi berat ujian. Tapi Allah, Nabi kata dalam hadis, dia sangat ujian cubaan pada para nabi. Kalau kita baca sejarah Nabi-Nabi, kelaparan, kemiskinan dan musuh banyak, nak bunuh dan sebagainya. Jadi ini semua ujian-ujian Allah. Jadi Allah izin apa-apa yang Allah sayang kau beriman ini dengan beritahu kabarlah. Dengan ujian nak mengetahui keimanan seorang. Tapi orang-orang kafir tidak dididik dengan ujian. Mereka kalau diuji sikit saja, mereka sudah putus asa. Itulah dikatakan, saya baca cerita Jepun tu, betul-betul nampak kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Orang Jepun ni, dikatakan Jepun negara yang maju.
Tengok kereta semua dah kereta Jepun. Dia punya banyak, apa kata orang, mesin-mesin teknologi ni semua banyak Jepun yang mula, kata orang mula teruk. Dia punya rakyat pun rajin-rajin, banyaklah pujian. Tapi bila kita lihat cubaan Allah, ujian Allah datang, tak ada siapa boleh tunang. Bukan satu, lalu biasa tsunami, tsunami saja. Ini dah tsunami, ada gempa bumi, dah gempa bumi, ada radiasi. Itu yang paling hebat. Jadi apa yang saya baca tu yang saya terasa, macam mana kasih sayang Allah pada orang beriman ni. Bahawa diceritakan dalam satu artikel Kak Khabar tu, bahawa ada Jepun ni ada mempunyai lembu, ada berlembu. Jadi bila kerajaan dia tak kasih jual susu tu, pasal dah tercemar dia dekat-dekat radiasi, lembu dia tu, dia marah, dia bunuh semua lembu dia, kemudian dia bunuh diri. Itu juga diceritakan dalam teks, yang tanaman, sayuran-sayuran dekat dengan radiasi, tak kasi jual dia punya sayuran. Bunuh diri. Allah, tengok Allah. Sayangkan ampunnya mu'min. Ini bencana alam, ini bencana-bencana diri, ini biasa. Akan datang. Kita tengok kematian yang mendadak. Kematian yang banyak pelanggaran atau sebagainya, terperanjat-terperanjat. Jadi ini semua Allah Ta'ala sayangkan kita, Allah didik kita. Dia tahu dalam Quran, tengok ni, Allah beritahu, kami akan uji kamu dengan suatu, akan uji. Dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Ini Allah akan uji, Allah akan beritahu. Dan Allah didik, sabarlah, sebab kamu ni kepunyaan Allah. Jadi, kita ni bila dapat ujian ni, kita boleh lantik. Tapi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak dididik macam ni, bila diuji berat saja, dah lah, bunuh diri. Kalau uji berat sikit saja, dah bunuh diri. Alhamdulillah. Jadi kita diajar, jangan putus hati. Kalau kita fikirlah, dapat kita fikir, buat saya apa yang saya cakap agaknya minggu minggu lalu, bila kita belajar, kita nak dua. Satu nak nasihat, satu nak dapat buka jalan untuk berfikir. Fikir perlu awak. Perlu. Kalau belajar-belajar tak fikir, tak ada sadar. Jadi kita berfikirlah, buka kita punya minda. Bila nama manusia, yang nama manusia. Tidak ada manusia, tak kena manusia. Cobaan, godaan, dugaan. Jadi apa yang kita perlu ada pada diri kita, kekuatan dalam. Bukan awak, saya nak doa lah supaya saya tak rugi lah. Tak boleh. Nama manusia, mesti diuji. Nak tengok keimanan seorang sampai ke tingkatan mana? Dengan ujian. Nak tengok kesabaran dia sampai ke mana? Dengan ujian. Cuma kita kalau kuat yang dalam kita boleh mengajar kemudian. Kalau tengok Nabi kita Muhammad SAW, sampai Siti Fatimah mengatakan, tidak ada aku lihat dua hari berturut-turut ayahku kenyang. Dua hari. Setiap hari kenyang, besok kenyang tak ada. Setiap hari kenyang, besok lapar. Tuhan Allah, begitu punya kekurangan harta. Padahal, bunuh menawarkan diri nak jadi mas untuk Nabi. Dan kata orang-orang Quraisy jumpa Abu Talib, wahai Abu Talib, bercakap dengan anak saudara kau. Kalau dia nak harta, Nabi semua sanggup kumpulkan harta tadi. Kalau dia nak kahwin, mana perempuan cakap banyak. Kalau dia nak jadi raja, kami yang tak jadi raja. Hanya tinggalkan tak uang. Nabi tak lelah. Nabi hidup, serba kekurangan, serba kemiskinan. Pergi jumpa, pergi masuk rumah Aisyah, wahai Aisyah, apa yang ada dalam rumah ni? Makanan. Kata Aisyah, tak ada satu makanan dia. Tapi roti pun tak ada. Kalau kita buka.
Tak ada makanan ni puasa. Daripada situ, hukum puasa sunat boleh niat siapkan. Tapi dari subuh tak makan lah. Kalau subuh dah makan, nak niat dah tak sah lah. Jadi, bahan Allah, itulah kehidupan Nabi kita dipuji bukan saja dengan kelaparan, dengan kematian anak lelakinya semua. Tiga anak lelaki yang meninggal pergi. Dengan kesukaran hidup, dengan musuh banyak yang nak bunuh, jadi kita ni, apa ujian sikit aja, pun kadang-kadang dah melepak. Yang saya tengoklah di sini, kekuatan dalam kita tak kuat. Bila diuji dengan sakit, kalau orang tua kadang sakit kaki, sungguh orang. Cakap kalau orang mangga, tak kuat makan ubat, tak injection, tak apa, memang tak nak baik. Tenang, ya Allah, kalau saya kaki sakit, alhamdulillah, tak bodoh. Aduh, orang bodoh. Allah uji saya kaki sakit, boleh lagi jalan awak tengok jual kahwin, boleh pergi ekspo, boleh, tapi nanti sakit. Kadang-kadang yang kelakar ni ada makcik jumpa saya lah. Saya tak pergi kelas, saya pun tak rasa kita tak ambil nama kan. Kamu saya tak pergi kelas, makcik-makcik. Baby nak pergi mana? Dia budak-budak nak ajak pergi Tanah Abang. Tanah Abang, saya tak tahu kat mana Tanah Abang. Berapa jauh saya pun tak tahu. Mama tak dapat pergi kelas, tapi sakit. Bini nak pergi Tanah Abang, budak-budak ajak. Budak ni pun nak kalah. Jauh-jauh dia ajak pergi, dia pergi belajar, dia tak nak ajak. Jadi, relax lah. Apa kita terima ujian Allah, ada orang lebih teruk daripada itu. Syukur kita tidak seteruk orang. Jadi, patutnya kita pandang, itu Allah nak lihat sampai ke mana kesabaran. Cuma itulah satu dia punya speed dalam kehidupan. Kalau dalam kita kuat, insyaAllah kita boleh hadapi semua dengan tenang. Kalau dalaman kita kuat. Kalau dalam tak kuat, buruhanlah. Kadang-kadang fikiran jadi tak betul. Bukan yang tak betul. Ada orang tu, muda lah. Jadi ada kata kaitan jugalah. Belah suami, dia anak dia tu meninggal sakit. Bukan yang meninggal mendadak. Barang. Dia sebut nama anak nanya. Teringat nama anak nanya. Agak-agak saya rasa dekat 2 tahun lagi nangis. Betul. Orang nama itu kalau dalam tak kuat. Kita tak tahu-tahu apa cerita kita kata. Apa ujian dan cobaan Allah pada diri kita. Ini perkara ni sebelum datang kita sebutkanlah. Jangan sampai nanti gangguan otak. Ada orang gangguan jadi. Ada pula jadi marah-marah atau begitu. Percobaan pun datang dia susah nak terima. Jadi itulah kita untuk tolak, tak boleh walau roda lima kotak. Tidak boleh menolak apa yang Allah tentukan. Yang boleh, kuatkanlah iman kita menghadapi ujian dan cobaan selagi kita hidup. Kita belum akhir hidup. Kita belum tahu apa ujian dan cobaan. Dulu awak, saya ingat masa saya masih ingat lah tapi belum berumah tangga lah dulu kat Jalan Ubi terbakar besar, ada satu orang jual duit. Dia simpan duit dekat orang dulu mana ada tau best-best kan, kat pantal, kat tilang kali terbakar, tu jadi tak betul. Selama yang dia jual duit tu pernah telah dia tu habis semua terbakar. Jadi, bukannya senanglah kita cakap orang tapi kita belum duduk tempat itu, kita pun belum tahu macam mana keadaan kita. Cuma itu satu saja, buatkan kita punya dalam menghadapi apa saja yang ada dalam hidup ini. Sebab bila nama manusia, tak ada manusia yang tidak diuji. Macam mana? Tak ada manusia yang tidak dijenama manusia. Kita lebih tinggi.